Halo guys, berjumpa lagi dengan DDN Crystal Channel. Kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi WhatsApp yang lemot. Ya, kita ketahui bahwa lama pemakaian aplikasi WhatsApp itu guys, maka akan membuat aplikasi itu semakin lemot. Solusi pada kali ini, tutorial kali ini tidak dengan mendelete atau menghapus history chat ya guys. Tapi dengan satu tutorial tips sederhana ini akan menjadi WhatsApp kita menjadi jauh lebih ringan dan tidak lemot lagi. Caranya cukup singkat dan sangat mudah. Pastikan teman-teman menyimak tutorial ini hingga usai biar teman-teman langsung mempraktikkan seperti apa yang saya tutorialkan dalam video kali ini. Oh ya, sebelumnya yuk dukung channel ini untuk dapat selalu berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru yang setiap saya upload dan pada channel ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, simak tutorialnya berikut ini. Ya, untuk memulai tutorial kali ini ya guys, kita hanya melakukan satu langkah yang sangat sederhana. Pertama, kita buka yang namanya aplikasi WhatsApp. Oke, setelah tampilan WhatsApp seperti ini terbuka, silakan teman-teman klik tombol item titik tiga yang di pojok sebelah kanan. Lalu pilih setelan. Lalu pilih penyimpanan dan data. Pada tampilan ini ya guys, inilah hal yang harus kita bersihkan. Yang harus kita bersihkan atau maintain ya guys, dengan cara klik di sini pengguna jaringan. Ya, maka akan tampilan WhatsApp seperti ini. Inilah data pengguna aplikasi WhatsApp. Sudah 128 KB, ini sampah guys. Ini adalah histori pemakaian dan ini bisa dikategorikan sebagai sampah dalam WhatsApp itu sendiri ya guys. Ini harus kita bersihkan. Ya, pembersihan kali ini tidak akan berpengaruh chat yang ada pada aplikasi WhatsApp. Kita akan menghapus ini hanya menghapus histori sampah yang ada pada aplikasi WhatsApp. Caranya, kita klik yang paling bawah yaitu yang style ulang statistik. Lalu tekan style ulang. Oke, sekarang sudah menjadi nol. Ini sama saja seperti aplikasi WhatsApp baru ya guys. Kita keluar dan kita lihat semua chat masih ada atau utuh ya guys. Oke, kita berhasil ya guys. Good job. Demikianlah tutorial singkat bagaimana cara membuat aplikasi WhatsApp itu tidak lemot. Apabila teman-teman suka konten ini, silakan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya pada media sosial teman-teman. Dan jangan lupa ya guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, saya akhiri dan sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.